Inilah bahan-bahan untuk brownies lumer. Ada gula halus, kemudian ada coklat batang, lalu ini ada tepung, tepung berprotein sedang, kemudian ada minyak, choco chips, lalu ini ada butter ataupun mentega, 2 butir telur ukuran sedang, kemudian ini ada coklat bubuk. Itu adalah bahan-bahan untuk membuat brownies ya. So, kita akan lihat gimana caranya. Oke. Aku udah siapin pancinya ya untuk ngetim. Ini ada coklat batang. Kita taruh dalam wadah seperti ini. Kita akan lumerkan ya, ini di atas air ataupun kita tim kayak gini caranya. Kemudian kita taruh minyak sekitar 40 ml. Oke, kemudian ada butternya kita masukin juga. Saya pakai 50 gram aja. Kemudian kita tunggu sampai semuanya lumer gitu. Cair. Oke, kita tunggu ya. Oke, teksturnya udah mulai cair seperti ini, semuanya mencair. Oke, kelihatannya coklat batangnya masih agak kelihatannya belum lumer banget ya. Kita akan tunggu sampai semuanya cair. Oke, udah selesai. Ini kemudian saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Ini ada telur 2 butir. Oke, kemudian ada gula halusnya kita masukin. Ada sekitar 150 gram. Ini cukup manis ya. Bagi saya ini manis, tapi bagi kalian ini bisa kalian atur sendiri kalau kalian membuatnya. Kita aduk rata seperti ini. Kita tidak perlu mixer kali ini ya, cukup pakai whisk aja. Oke, make sure semuanya tercampur rata. Oke, sepertinya ini udah seperti ini. Kita masukin mix coklat yang tadi kita tim ya. Oke, kita masukin seperti ini. Ini udah dingin ya ininya, teksturnya. Oke, kemudian kita bisa aduk-aduk rata lagi. Ini adonannya cukup berat. Oke, kita masukin tepungnya sedikit demi sedikit, kita ayak seperti ini. Soalnya kadang tepungnya ini ada butiran-butirannya ya, kita akan buang nanti. Jadi ini teksturnya nanti bisa lembut browniesnya. Oke, kemudian kita bisa aduk-aduk seperti ini. Oke, setelah tepung nanti kita next coklat powder ya, ataupun coklat bubuknya kita masukin.
So, jangan skip, ikutin terus langkah-langkahnya sampai dengan pemanggangan ya. Stay tuned. Ini udah selesai, kita masukin ke dalam cetakan yang aku udah olesin mentega dan taruh baking paper ataupun kertas roti ya. Kita masukkan seperti ini, lalu kita akan panggang sekitar 30 menitan dengan api kecil. Ini bagi yang pakai oven biasa ya. Kalau yang pakai oven listrik, kalian bisa atur suhunya sekitar 170 derajat, waktunya sama sekitar 30 menitan gitu. Oke, ini kita akan taruh choco chips di atasnya untuk taburan. Oke, ini serba coklat ya. Ini selain enak, teksturnya lembut dan juga lumer. Ini rasa-rasa coklatnya juga sangat kental ya. Oke, kita akan panggang seperti ini. Oke, ini udah selesai, kita akan angkat. Oke, kita biarkan sampai dingin, tunggu dingin dulu ya. Oke, kita bisa taruh wadah dan siap disajikan. Selamat mencoba ya. Bagi yang penasaran resep brownies lumer kayak apa, kalian bisa praktekkan di rumah. Ini resepnya udah teruji. Oke, bahannya cukup simpel. Biasanya kan kalau coklat lumer itu agak-agak ribet ya. Ini cukup simpel dan no mixer. Bagi kalian yang gak punya mixer, ini boleh dicoba, recommended banget ya. Oke, kita akan sajikan. Setelah ini kita bisa potong-potong. Ini kelihatan banget tuh tengah-tengahnya kelihatan lumer. Sangat menggoda sekali. Wow,
Ini enak banget, kalian mesti coba di rumah. Okay, anyway, thanks for watching and jangan lupa support terus channel aku ya untuk mendapatkan resep-resep selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Dan juga komennya ya, please komennya biar aku tahu apa sih yang kurang dari aku. Jadi kalian kasih feedback ke aku. Bisa juga kasih saran ataupun request resep apa. Aku akan coba untuk share buat kalian. Assalamualaikum.